Sebelumnya saya ada pernah dapat informasi lowongan internet, bahwasannya pekerjaannya sangat memuaskan. Nah, di situ saya pernah mencoba melalui email dan ada panggilan juga di situ dari perusahaan BUMN juga. Dan setelah saya melakukan data saya kirim ke sana, tiba-tiba saya dipanggil. Lalu beberapa minggu kemudian saya dipanggil oleh mereka dan mereka menawarkan untuk saya datang ke sana supaya interview. Dan situ mereka saya menawari diri, gimana siapa saya sudah jelas kerjanya. Lalu saya tawar, mereka menawarin mereka tolong hubungi dari level tersebut. Nah, di situ saya agak ragu apakah jelasnya kerjanya ini. Setelah itu saya tanya sama kawan-kawan, nah, mereka itu adalah kasus penipuan.